Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, apa kabar? Harus tetap semangat ya. Di sini ketemu lagi dengan Usulia. Murid-murid, hari ini Usulia akan menerangkan tentang bagian-bagian tubuh pada hewan ya, materi IPA yang ada di modul 3. Kalian siapkan modulnya dan bawa pensil atau pulpen ya. Kalian baca dulu materinya. Sebelum baca, kalian berdoa dulu. Nah, murid-murid, setelah kalian membaca, Ustaz mau tanya nih, kalian pasti punya hewan peliharaan ya? Oke, atau kalau kalian nggak punya, coba lihat deh hewan yang ada di sekitar kalian. Banyak sekali ya macamnya. Mungkin ada kucing, ada burung, ada ikan, ya banyak ya. Nah, murid-murid, semua hewan itu mempunyai bagian-bagian tubuhnya sendiri-sendiri. Setiap bagian-bagian tubuh itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya. Coba kalian lihat kucing, kakinya ada berapa? Ada 4. Nah, itu biasanya kan dibuat untuk berjalan, berlari ya kan. Kalau burung, kakinya ada 2. Buat apa? Biasanya buat bertengger ya kan. Beda ya. Nah, di sini Ustaz akan menjelaskan semua itu. Murid-murid, hewan itu ada banyak sekali klasifikasinya atau penggolongannya ya. Ada unggas. Unggas itu hewan yang bertelur seperti burung, bebek, ayam. Nah, itu aja udah beda. Bebek sama ayam itu kan beda ya. Coba kamu lihat kakinya bebek. Pernah tahu? Kakinya bebek itu ada selaputnya, murid-murid. Dia biasanya buat berjalan di lumpur atau mungkin angsa. Angsa itu juga kakinya beda sama bebek. Selaputnya lebih lebar karena angsa bisa berenang. Bebek juga bisa. Terus kalau ayam, coba kakinya buat apa biasanya? Ya, buat mencari makan ya di tanah ya. Nah, beda kan fungsinya ya. Selain untuk berjalan juga untuk mencari makan. Itu kalau ayam. Kalau bebek, selain untuk berjalan bisa juga untuk berenang. Nah, murid-murid, kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang semua itu ya. Coba kalian lihat kucing. Kucing itu punya ekor. Ekornya buat apa sih? Ternyata ekor kucing itu bisa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya, murid-murid. Atau mungkin ikan. Coba amati ikan yang ada di rumah kalian. Atau kalau kalian gak ada ikan, bisa lihat di Google atau ya di YouTube ya. Ikan itu ada bagian-bagian tubuhnya ya. Ada sirip. Sirip itu untuk berenang. Atau insang. Apa sih insang? Insang itu digunakan ikan untuk bernafas, murid-murid. Kalau kucing bernafasnya pakai apa? Kayak paru-paru ya. Manusia juga sistem pernafasannya pakai paru-paru. Kok ada yang tanya, kucing bernafas nggak pakai hidung? Pakai hidung, tapi pas masuk nanti dia sistemnya itu dioperasikan di paru-paru. Begitu murid-murid ya. Ada juga serangga. Serangga itu juga banyak loh ya. Ada kupu-kupu, ada jangkrik, ada lebah, ya itu termasuk serangga ya. Ya, beda-beda ya, hewan ternyata banyak loh ya. Ada aves. Aves itu burung sama ya, kayak unggas. Ada pisces. Pisces itu ikan. Atau ada reptil, mungkin yang tahu reptil. Apa sih reptil? Reptil itu seperti kadal, ular, itu reptil ya. Nah, murid-murid, sekian
pembahasan yang bisa Ustazah sampaikan. Jangan lupa kalian baca modulnya ya. Oke? Kalau sudah kalian baca materinya di modul, kalian menonton video dari Ustazah, kalian ketik nama dan kelas di kolom komentar. Lalu kalian kerjakan latihan soalnya ya. Nah, kalau kalian masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung telepon Ustazah, nggak usah sungkan ya. Kalian juga bisa telepon Ustazah, memberi masukan ke Ustazah, Ustazah ngajarnya terlalu cepat misalnya. Boleh ya, kalian boleh memberi saran ke Ustazah, telepon ya. Lalu pesan Ustazah, nurut sama orang tua ya. Jangan lupa saya ingatkan, sholatnya 5 waktu dan ditambah 1 sholat duha, nanti Ustazah kasih bintang. Oke. Nah, sekian dari Ustazah, ada kurangnya mohon maaf. Kalau kalian masih penasaran tentang bagian-bagian tubuh hewan, kalian bisa searching di Google atau di YouTube, atau kalian bisa beli buku ya, buku di toko buku. Misalnya kalian pengen beli buku sebatik, nah bisa, kalian bisa juga baca kalau kalian punya di rumah, atau mungkin di Repal bisa ada juga, di situ kalian bisa baca-baca di rumah. Tingkatkan ya budaya membacanya. Kalau misalnya nggak punya us, ya udah, yang penting modulnya dibaca. Oke. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.